Selamat sore, kemudian mohon izin mungkin bisa dijelaskan kemudian tentang kegiatan sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Sore ini saya bersama dengan Bapak Kapolres, tentunya bersama jajaran TNI Kodim Jura bersama Kapolres Jura melaksanakan kegiatan pembagian takjil bersama di bulan Ramadan ini. Diharapkan dengan pembagian takjil ini kita bisa sedikit membantu meningkatkan beban masyarakat atau warga Kodim Jura yang sedikit banyak terdampak terkait dengan situasi yang masih bila ada pandemi seperti ini. Sama itu juga, langkah ini adalah sebagai langkah untuk bagaimana kita terus mengukuh sinergitas kita TNI Polri, khususnya di wilayah Kabupaten Blora, dalam langkah untuk menghadapi tugas ke depan yang mengalami banyak dinamika. Ini selama setiap hari dan setiap bulan Ramadan. Ya, tahun ini tidak tiap hari, tapi insya Allah akan kita agendakan secara rutin. Yang kebetulan ini sudah masa yang kedua kita laksanakan, dan nanti insya Allah nanti hari tertentu nanti kita akan laksanakan kembali kegiatan seperti ini. Berapa paket takjil, Don? Hari ini ada 340 paket, ada dua titik kita tempatkan, yang satu di depan Kodim ini, yang satu di depan Mapolres. Ada imbuan terhadap warga dan terkait Ramadan dan himbauan terkait Ramadan kepada warga, mari kita manfaatkan momentum di bulan suci Ramadan ini untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih dan.